Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wallahu khairun wa abqa. Allah SWT berfirman dalam surah Taha yang bermaksud, dan Allah adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Surakallahul Azim. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang dikasihi Dr. Zayadi, rakan nombor Ketua Pemuda UMNO Kelantan, pada masa menjadi Ketua Pemuda PAS dulu, yang sekarang sekali dengan kita di pentas ini pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Rosli. Datuk Rosli ini pun dulu masuk UMNO sekejap, nasib baik mari semula dengan kita ada sekali malam ni. Saudara Ustaz Zulkifli Yaakob, penceramah kita hok nak berbat dengan Ustaz-Ustaz wali sana tadi. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Baihaqi, calon PAS bagi Parlimen Kebangkerian, insyaAllah akan bersama dengan ambo dalam Parlimen. Ambo YDP Kebangkerian, tapi ambo beri jalan kepada adik ambo ni, Ustaz Baihaqi. Ambo pergi cuba nasib tempat orang, insyaAllah Putrajaya pun menang juga. Kalau tidak ambo tak pergi juga, kalau kalah cukup menang, tak pergi tu insyaAllah. Tuan rumah sekeluarga, pimpinan-pimpinan yang lain yang hadir, adik kakak sekalian, malam ni ambo pakai baju comel sikit pasal baju baru ni, kerana ambo lah ni calon Putrajaya. Orang sana orang ilik pakai-pakai selekeh ni, dia tak berapa jelera. InsyaAllah setakat petang tadi, mengikut maklumat rakan nombor daripada pihak Alik Sana, pihak majlis gerakan, bilik gerakan Alik Sana, Pakatan Rakyat, setakat penamaan calon kemarin, kita akan menang 118 kerusi parlimen. UMNO akan dapat 114 kerusi parlimen. Kok mana mereka tu adik kakak? Kok 118 ke 114 nama tukar? Maknanya Pakatan Rakyat akan mentadbir Putrajaya setakat petang tadi. Apa sebab? Kursi-kursi kubu Barisan Nasional nombor bilan ni 5 dulu malam ni. Kalau tengok petang tadi lepas penambahan calon, kursi ni insyaAllah jatuh pada Pakatan Rakyat. Nombor 1 Pandan. Kursi Pandan ni dulu kita tak boleh menang. Di Selangor kita menang banyak kursi, tapi di Pandan kita tak boleh menang, kerana calon MCA Ong Tikiat, bekas presiden MCA ni, memang orang yang disukai termasuk oleh orang Melayu di Pandan. Calon Pakatan Rakyat trik ni ialah saudara Rafizi. Ong Tikiat digugurkan sebagai calon oleh Datuk Najib. Dia lantik orang dia jadi calon bebas tiga penjuru. Calon Barisan Nasional Gary Lim ni, dia seorang lawyer. Hari ni saudara Rafizi sebut salah laku dia sebagai peguam. Musim dah ni semua orang nak calon yang bersih. InsyaAllah Parlimen Pandan sudah ada dalam tangan Pakatan Rakyat. Kuih so barisan tambah so pakatan. Parlimen Kuala Kangsar PAS bertanding. Dulu PAH hanya kalah 2000. Tahun 2008, orang Cina tidak beri sokongan penuh pada calon PAH masa tu. Calon masa tu Rafidah Aziz, Ketua Wanita UMNO, menang 2000 ni. Trik ni pertandingan tiga penjuru. Timbalan Ketua Wanita UMNO, orang nombor 2 lepas pada Syahrizat. Kepala Wanita UMNO ni Syahrizat nombor 1, lepas pada Syahrizat Datuk Kamalia. Datuk Najib tolak dia daripada bertanding. Bukan sakat tolak dia daripada bertanding tak masuk senarai, kerana dia ni Syahrizat tak kenal ke dia. Syahrizat duk cemuru ke dia. Syahrizat dah kena tanduk ke lembu. Lepas pilihan raya, kalau dia menang, dia akan jadi Ketua Wanita UMNO baru.
nak cantah dia kerak dia ni dengan cara tak beri dia bertanding kursi parlimen. Tujuan dia supaya Diamond ni, kawan ni, Datuk Syahrizad, Datuk Kamaliah ni tak boleh lawan Syahrizad. Syahrizad sendiri tak boleh bertanding dah. Kaki kecok kena catah lembu ni. 250 juta lembu, lembuk, beri. Bila Datuk Kamaliah tak boleh tanding, ambo telefon dia, ambo tak kenal, tak raja berjumpa dengan dia. Nombor suruh budak-budak cari, jumpa nombor. Ambo kata, mursia Datuk tak boleh tanding. Bila ambo kesia ke dia, presiden dia sendiri tak kesia ke dia, ni tak nak berjumpa, jumpalah. Sehari sebelum penamaan calon. Ambo ayat ke dia, ambo ni tidak presiden UMNO, ambo pah. Nama Datuk Royak benar-benar pelik. Ambo tak boleh nak tuduh juga. Dia kata ambo nak tanda calon bebas. Lagi mana Datuk kira? Sebab apa? Nak mampu hamna. Ah, kalau nak mampu hamna, suruh padah dengan ambo tu. Duit-duit ada dah. Dia kata cukup lah kau dah. Ada. Dah Datuk butuh lagi tu kak. Ambo oleh ambo ni kak. Kalau tambah soko sipah kak. Jasa Datuk esok-esok kita ingat lah. Bertanding calon bebas dia. InsyaAllah Parlimen Kuala Kangsar pah akan menang. Parlimen Dungun. Parlimen Dungun orang tak siap belakang calon ni. Orang panggil Tok Li ke? Tok Li. Tok Li tak siap belakang. Mengetak bulu belakang. Orang nak calon Bukit Besinya Haji Mak Serban. Ada juga dalam UMNO Hak Serban. Sesak lagu mana? Mitok nak berjumpa dengan ambo serta-merta. Ambo kata, Haji duduk mana? Ambo duduk di Dungun. Ambo tak kenal dia. Ambo duduk di Dungun. Pas nak mari ke ambo duduk Putrajaya? Tak apa kita pergi. Marilah. Mari pun tak mudah lagi. Serba besar. Oi, dalam hati guano ya. Caput masuk dalam tu. Dia ni kaya, orang juruh. Orang baik. Tiap-tiap hari jemaah, dia semula lembu, semula kambing, jamu, dia ada dua rumah tak ada jumlah, jamu semua, dia piti banyak, kaya. Bukan kaya projek UMNO, dia kaya projek dia niaga sendiri. Ketua cawangnya UMNO, AJK UMNO cawangnya dalam dung, dalam parlimen dung tu, dia bayar gaji semua. Rakyat semua pakai nak ke dia, ngaji tak pilih dia. Rakyat makruh suruh dia bertanding calon bebas. Dia kata, nak bertanding calon bebas. Kak ambo nak nasihat lagu mana demo UMNO ambo apa? Ambo kata kalau tanya calon bebas jadi lagu mana? Dia kata menepah. Dia kata saya dah kira dah dengan saing-saing saya Terengganu learning Dun Mene dengan Pecuh pilih calon ni neblah kursi Dun. Terengganu ada 30. Maknanya insya-Allah kita menyatakan Terengganu. Lepas pada tu pagi nak penamaan calon dia SMS balik. Dia kata, Datuk, ambo tak jadi tanda calon bebas kerana ambo pakat dah dengan Pah Dungun, ambo nak tolong calon Pah. InsyaAllah, Parlimen Dungun tu, ambo kira kita boleh menang. Parlimen Tasik Gogo. Datuk Syarif Omar. Datuk Syarif Omar ni baik dengan ambo masuk parlimen lagi. Kerana, kadang-kadang di surah parlimen tu, Ustaz Fadil Gemuluh ni jadi Tok Imeh, dia ada semaya belakang. Ambo duk perhati dia ni, orang semaya bad. Orang bersih tak ada rasuah. Jadi ambo dia royak ke dia lama. 2-3 tahun dia ambo duk tunai dengan dia. Latuk mari duk alik ni latuk. Mari latuk. Jadi ambo pergi calon di Tasik Gelugo ni. Dia kata ambo tak boleh jemurai kerana Poloh mula ambil kursi dia sebagai wakil rakyat Tasik Gelugo nak beri kepada Tan Sri Noor Yaakob sepenggal. Penggal ni nak beri balik ke dia. Nak beri balik. Dia pun tak lepak marilah. Kerana duk cekera boleh tanding baru ni. Bila umum nama dia tak ada, dia kata bahasa capati ni, janji di capati. Telepon kat ambo, boleh ke duk masuk nama ambo seorang lagi? Allah kata Datuk minta maaf banyak ke, tapi jalan dah. Tak ada lah hotel ini ni. Pas lagu mana saya ni? Dia kata Allah, ambo pun nak ayat lagu mana? Dia kata nak tanding calon bebas. Calon bebas lagu mana Datuk keputusan kalau Datuk tanya calon bebas? Dia kata pah benih. Allah pah benih kat mujur lah. Molek kalau Datuk nak tanya. Dia pun berucap. Dia kupu orang dia rumah dia malam tu. Dia kata ambo akan tanya calon bebas kerana tujuan kita nak koyok UMNO.
Jadi teringat ambo sak bai hakik sebut sat ni. Ko bai kria ni mula-mula dulu gambar di tiang tu Datuk sayang ambo juga Datuk Mak Gani. Dia dengan Datuk Najib. Mula-mula tu bik gambar tu comel mula-mula tu dia ingat eh timbalah dalam tu pergi kau sebelah Datuk Najib. Rupa-rupa Datuk Mak Gani kita. Dia sebah habis dia belanja di Aurui. Kedai lepas juga. Dia buat jadual esok dia nak pergi minum kopi situ. Orang lepas esok dia tutup kedai tu. Tak boleh minum kopi lah kapun tu. Masuk kapun dah kata dah. Kerana nak jadi calon parlimen. Bunyi kata pula Haji Hussein tak tani sini. Oh dia pun berasa lega. Dia ingat tani dengan sahabat haki dia boleh menang. Kalau juga insyaAllah. Tengok-tengok tak naik nama dia. Lepas tu Puji Ayam. Puji Ayam pun jalan masuk kapung juga. Kerana nak jadi nak tani din dunmik. Mak Idi bertan, nak ini. Hamba pergi ke Pasir Tumbuh. Cabai Pasir Tumbuh tu, warga Pasir Tumbuh ucap berbanyak terima kasih terutam budi kepada Datuk Mak Idi kerana banyak berjasa kepada rakyat Pasir Tumbuh. Tengok-tengok tak naik juga nama. Datuk Puji pun tak naik, Mak Idi pun tak naik, Datuk Mak Rani pun tak naik. Katanya setengah pergi ke Australia dah. Berehat di sana. Jadi Parlimen Tasik Gelugu insya-Allah kita menang. Dengan cara ni pakatan rakyat ni boleh mengata Malaysia adik kakak boleh jadi nak tanya apa setara mana Putrajaya. Ambo mula-mula turun Putrajaya malah jemaah sebelum baru ni sebelum bubar. Selepas bubar dah malah jemaah. Kebetulan Tok Guru ambo Habib Ali daripada Yaman mari. Dia naib mudir Darul Mustafa. Singgah semalam ni saja di Kuala Lumpur kerana nak bermunajat doa di Putrajaya untuk murid dia. Ambo lah Haji Hussein. Doa akak tangan tinggi. Doa kita malam tu esok kan ambo pergi semaya di Masjid Putera. Pakai comel lah sokok. Pakai baju Melayu cukup tapi saping je tak ada. Baju hak baru lah, baru potong comel. Siapa-siapa yang pakak salai, pakak jopo, pakak tekan mari, pakak ambil gambar, masuk masjid duduk saf nombor 2. Depan tu saf pertama tak lagi pasal rizak. Pada menteri biasa semaya belakang tak iman tu, ambo duduk cikgu pada menteri mari masuk televisi dakwa gini. Orang salah boleh tengok lah, tu okey dia ada sini. Tak mari Perdana Menteri. Tok Imel pun suruh hamba masuk depan. Hamba kata kalau dah hati kalau suruh duduk depan jadi Tok Imel pun boleh juga. Tapi dia suruh stuk dekat soft tamu tak apa lah. Aku ni sepuluh Perdana Menteri dah duduk soft tamu ni. Kita muka masafir sudah semaya jemaah, semaya asar. Doa lah sikit sebanyak. Tambah lah sikit. Dia ingat tak ada lah orangnya. Bangun-bangun nyatuakan mari budak-budak bunda. Salep. Siapa lah ke pitu ni? Tak habis lagi salep pukul gambar. Amu tanya dia tak takut ke mau ambil gambar aku ni? Takut ke apa ni? Datuk ni hari bulan ni kajian baru dah. Boleh nyakit lah. Lagu tu pandai ya. Dia mau kata takut bila ni. Takut ke apa ni? Takut ni. Takut lama-lama habis takut lah. Tak takut dah lah. Ni orang-orang tu, pocik-pocik kita ni di salah ni, di ugup. Kalau mau lepas, tak boleh bring hak kedatang ni. Kita akan datang ni, hidup kau tak mati ke tak tahu ni. Dia takut ke bring, tak takut ke Tuhan. Baik, amba nak rakyat ke adik kakak amba sini, kalau kita mengetah Putrajaya, amba jadi ahli parlimen Putrajaya, salah jadi menteri debit sekalipun, kita akan bayar realiti kita bukan 500 setahun. Boleh jadi 1,000 sebulan kita berhubung. 12,000 juta. Ambo pergi ke Doha. Kalau adik kakak pernah pergi ke Doha. Doha sama besar dengan Kelantan. Penduduk dia 1.2 juta. Kelantan 1.6 juta. Baru 20 tahun minyak dia tubik. Mula orang kampung dia ni, pokcik-pokcik ambo pergi rumah dia ni. Rumah besar-besar, jugu. Tanah gaji Al-Bui Free sekali dengan rumah.
Anak-beranak boleh duduk sekapung, boleh buat masjid keluarga dia sendiri. Hari Jumaat kita pergi, makanan ni Masya Allah, kambing dua ekor, setala besar. Dia kata ambo dulu gigak ikan di laut. Inilah perahu ambo pergi ke laut sebagai nelayan. Bila jumpa minyak 20 tahun lepas, kerajaan bui bantu tiap-tiap bulan, perahu tadi sadar orang lain dah pergi ke laut. Rakyat India, Bangladesh, kerja situ pergi ke laut cari ikan. Demon ni duduk baca Quran di masjid. Kerana puluh-puluh ribu sebulan kerajaan bagi. Kota tu sama besar dengan Kelantan. Penduduk dia 1.2 juta, kita 1.6 juta. Insya Allah Kelantan akan jadi kota juga. Kalau kita bayar royalti petroleum ni. Jadi duduk susah pun 500. Baik. Habis di masjid, pakai ambil gambar apa semua, pergi ke kantin Kementerian Keuangan. Bukan mau nak jadi Menteri Keuangan. Di kantin dia makan. Pakak bangun, salam ambil gambar. Pak Tino pun mari sign autograph. Ambil gambar. Dia kata tak cukup ni, Datuk. Kena mari semaya Zuhur surah ni. Gi ya, bo. Esok kaya tu gi pula. Gi semaya Zuhur. Pakak, pakak tunggu pula. Ambil gambar berkata gua ni. Pegawai tak pegawai. Pak duduk jabat, datang ni turun mari. Pak duduk keting, hongga ambil gambar. Maknanya sambutan tu begitu luar biasa. Padahlah hamba kata Nabi suruh hijrah sangat. Ya, Nabi Yusuf hijrah daripada Palestin jadi raja di Mesir tu kerana hijrah tu khasiat dia macam-macam. Hamba pergi hospital Putrajaya. Masalah Putrajaya ni rupanya macam-macam masalah. Pakak mari ngadu tak ni duduk hamba duduk baca kertas tu, kertas aduan. Penduduk Putrajaya tu tebal macam-macam royak benda masalah. Baik, pergi hospital nak alih balik dah. Doktor hingga mari. Misi tak usah kira lah ambil gambar apa-apa. Orang sakit ambil gambar. Doktor mari. Dia kata, Datuk, sini masalah parking. Parking tak cukup. Mahathir ni buat bandar ni habis comel dia pokok dia tanya. Getuk habis mahal dah dia buat. Rumah Perdana Menteri tu beratus juta habis. Bayar api, air saja 33,000 sebulan. Api, air rumah Perdana Menteri. Bukan api, air. Sebulan-sebulan 33,000. Boleh buat rumah ke apa pun. Tiap-tiap boleh gerak air dijawab dalam parlimen 33,000. Mandi wajib 5 minit sekali. Boleh jadi waswah. Habis mandi wajib, mandi wajib pun tak. Kalau tidak mana habis 33,000. Kalau bos takak nak gula, nak menanak, lebih kurang nak mandi anak, nak mandi 3 kali sehari tak habis 33,000. Mandi berapa ni 33,000? Pahit tak tutup. Baik. Dia kata pekerja ada 1,000, parking ada 900. Saya mula-mula mari kerja hari pertama, kereta saya kena kocik dah. RM10 saya kena bayar. Amo dia kata kena mari pukul 5:30 lagi turun rumah nak cari parking. Doktor. Mari pula satu orang. Dia bawa mari anak dia. Dia kata, Datuk minta maaf. Semalam dia kata saya tak boleh tengok, tak boleh tahan. Dera pah tak ada sahabat. Ambo sengaja nak cara psikologi. Ambo arah dah budak-budak jangan naik dera. Biarlah dia daci banyak. Supaya lama-lama remuk ke dia. Jadi sungguh. Alhamdulillah. Jadi budak ni kata, pegawai tinggi dia. Dia kata semalam saya tak boleh. Dia kata, tak ada sikit abut dera pah ni. Saya pegawai KJR. Dia kata, saya pergi beli dera sendiri. Saya beli buluh di Sungai Merak. Pukul 1 saya dengar tidur habis dah. Kan? Saya tubik senyap-senyap akad dera. Pak saya duduk. Punya pakat tubik jira-jira saya, pakat nolong akad dera. Lalu ni dera boleh, Masya Allah adik kakak semua, ngabelo-belo, apa semua, penuh Putrajaya, kecuali kawasan protokol lama lagi. Letak. Puh, mula tak ada puh. Tak ada puh. Baru ni sore, orang kita, dia kata sekali ni, Datuk, ambo demi Islam, ambo nak tepuh. Jadi lagu mana pun, ambo nak buat puh. YB, ni, Ustaz Zugi malam tu. Tu kaki tangan kerjaan tu. Buat puh. Malah lusa mu ada sana, nak semayah hajat pula. Nak pupuk pula anak-anak. Kawasan situ, habis. Ada puh. Bila naik puh tu sebutir, lah ni ada 5 butir. Ustaz Zul ayat tak saat ni, penamaian calon mula 50 orang. Baru ni yang budak cikgu adalah 700 orang kemarin. 7,000 orang.
7,000 orang dengan motor besar, dengan kereta besar. Orang ambo tak rajin kena. Publik pusat penamaian calon pakar nak salin ambo ni, kata cabut lah tangan aku ini. Oh tu herit, oh ni herit. Alah sudahlah. Oh boleh kata buruk pula aku geliat. Pakak nak salin berapa semua, Datuk Deku Dening kata ambo bayar 280 orang, akak orang-orang Kelantan mari penamaian calon. Masya Allah. Nak hina budak-budak ni. Budak-budak ni ni orang muda hok, sudah tahu dah, muak dah dengan Dacing Barisan Nasional ni. Dia mari dengan diri dia sendiri, tak takut siapa dah. Alik dia 700 orang, orang India capur dengan budak-budak sekolah. Dia malu waktu tu. Adik dalam sok khabar pun ada, bila reporter tanya lagu mana ni sambutan pada calon PAH ni begitu hebat. Oh dia kata muka bayar. Mudah lagu tu. Kau berkira ni berapa sen mau bayar adik kakak pergi? Biar kau ritu-ritu lagi, ada orang bayar. Kalau setahu kau berkira tak bayar, apa Putrajaya nak bayar? Ambo tanding Alhamdulillah Putrajaya ni jimat pada salah. Dia mau tak minta lagi kau lagu mana tak tahu. Tak ada siapa minta piti. Ah sudah kerja ayol lo kau bilang kan? Kena mau lepas nyata bin pakak tolong SMS nak ubi piti, nak ubi maklumat, nak ubi berapa, kebuk-kebuk dalam telefon pun tak ada dah nak jawab. Pejabat kita rumah ambo tinggal dia beri kat ambo free. Lepas tu ambo kemarin nak buat press conference, ambo nak jadikan pusat khidmat. Kalau salon kita ada pusat khidmat di Putrajaya tu, kalau kalah sekalipun ambo kata insyaAllah benar, tapi saja bahasa kita, kalau kalah pun ambo nak kekal pusat khidmat. Tanyalah tuan kedai tu, boleh ke tak ambo umum siapa ni bulan? Dia kata Datuk untuk Islam ni 5 tahun pun Datuk istihar lah. Pejabat bukan kecil, besar pun berapa. Jadi kita ada pejabat di Putrajaya tu, bukan kita sewa walaupun satu sen. Maknanya kalau kita tak hijrah, tak rasa benda tu. Lepas tu satu pakcik mari masa ambo nak makan di sebelum tu mana raya ambo jumpa dengan Datuk Stopa di airport. Pasal malam ni blogger di Pitenuh ambo pulak Teku Demne ambil buku blogger tu, dia sebar tiap-tiap flat pakai budak sekolah. Ambo jumpa dengan Stopa Mamak di airport Subang. Masa tu Brehing Ali pun ada, Stopa pun ada. Stopa mari kat ambo, dia kata kuat muka hari ni, muka dia ni betul ambo pukul sungguh. Ambo pukul dia di jeli jalan 70 juta. Dia buat-buat-buat kapun tak ada, orang tak ada, bergung guti tepi bukit. Budak naik motosikal berbuh, bukit tu tinggi pada penghunyur lagi. Saja nak buat projek, jalan tak ada pergi ke mana, saja-saja nak habis pitih 70 juta. Amu tunjuk dalam video di jeli, di gambar. Semula kalau ceramah kena ada skrin ni. Kebetulan apa kena canggih lah buat macam Putrajaya. Tak main tak ada skrin ni, kapun tak boleh nampak ni. Ada mana kena tayar lah gambar tu. Masjid Air Lanah 1.2 juta, dia sign check kontraktor sendiri, dia sign check. Kalau ibarat kita mega beri serigala dia jaga pintu kandang, kandang kambing. Kalau dia nak makan gini, dia ambil seko, moga dia jaga pintu. Kontraktor dia sign check, piti habis masjid tak siap-siap. Kontraktor dua kali tukar kereta, banyak lagi lah. Jadi dia kata, oh kuat muka lah ni. Tuhan beri kamu idea jawab serta-merta. Ambo kata, Datuk Amno pukul PAH dengan Pitenuh, macam-macam Pitenuh. Sebar buku, tak bubuh nama pengarah walaupun seorang. Tak tahu siapa tulis. Cuma Amno duduk sebar. Rumuh-rumuh, kereta-kereta dalam merkik, dalam cepat bagi brim, apa semua. Nama tak ada. Kalau barang ni betul semati, bubuh nama orang sana-sana. Tak bubuh nama, maknanya benda tu nama reka Pitenuh. Saya Datuk PAH, ambo behal Datuk terbuka dalam mikrofon. Datuk Amno behal PAH secara Pitenuh, senyap-senyap. Ambo behal Datuk dengan Amno terbuka dalam ceramah, senyap di PAH nak jalan di gitu. Ambo kaya dalam ceramah ni, kalau tak betul dia boleh sambil. Ambo nak ulang banyak tempat lagi, kerana lagu tu sungguh Amno ni. Modal dia Pitenuh, seks pecah belah perkawinan. Bila ambo pergi Putrajaya, kenal lah dengan SBSB. Ambo tahu ucapan ambo ni dirakam, dia akan masuk dalam internet, seluruh dunia akan tengok. SB ni raya ada dua lagi video set nak tubik. So Tan Sri Khalid Menteri Besar Selangor, so Hot Nurul Izzah. Dia raya lagu mana pilihan ni dibuat.
dia masuk orang Tino hok dia upah dia pasal kamera orang Tino ni telanjang dalam bilik tu. Dia kapuh dengan gambar Tang Sri Khalid. Kononnya Tang Sri Khalid ni tidur dengan Tino, tidak bingung dia dalam sebilik. Tino, mana pejabat dia? Ni penting. Ngaji akan tengok video ni, SB insyaAllah akan tengok. Pejabat dia di belakang Jabatan Perdana Menteri tingkat 4. Hok-hok jahat dalam seluruh negara dikumpul untuk buat pilih-pilih fitnah, buku-buku fitnah, benda-benda karuk, memecah belahkan, ugut huru hara dan lain-lain. Jangan marah kat ambo. Marah kat orang royak kat ambo tu. Siapa orang tu, kita cari sendirilah. Bila ambo duduk Putrajaya tu, insya-Allah segala maklumat kerja jahat UMNO ni akan mari, akan mari, akan mari. InsyaAllah kita akan letupkan sehingga UMNO ni tumbang. Jangan takut. Kalau hamba tak takut, adik kakak pun jangan takut. Memang hamba tahu kerja ni bahaya. Boleh jadi dia akan buat gapo-gapo kamu. Tapi kita jangan, kita puas dah dengan jahat UMNO ni. Dia, kita ni ada dua ya dalam Malaysia ni. Parti berjiwa Islam dengan parti walaluk berjiwa Islam. Adik kakak kapun ni pun tahu parti hok ni walaluk berjiwa Islam. Kalau tidak macam mana Dr. Zayadi ni tubik UMNO? Zul Zulkifli Zakaria, bekas campaign manager pengarah pilihan raya awal adik tahun 2008, dia mari ceramah di Kapung Gua. Dia teriuk mengingat dosa pemimpin UMNO selama ni. Bila siapa hok jawab hok Zakaria Zul rakyat ni? Tak ada seorang habuk berani jawab kan orang jolos mati. Tangkri Muhammad Tayyip, Mak Tayyip orang panggil Mak Tyson, dalam 3 minggu lepas minta nak jumpa hamba-hamba pergi. Dia pakai baju Melayu putih, pakai pelakat putih, pakai kepuyuh, peluk dakak. Lagu mana Tang Sri? Dia kata Allah ketua ingat ke mati. Orang yang muda mula dalam UMNO banyaklah dosa tak usah kira lah. Tapi kau tu, kau dekat dengan mati, kau dekat dengan pah. Jadi kalau kita boleh mari ceramah di salon ni, insya-Allah ataupun wali di Kelantan dekat kakak dengarlah. Maknanya pakat hunga mari belaka dah. Kalau ada kapo ni nak hunga lagi ale tu pula, gak Allah tinggalkan bertebanlah kita. Orang pakat nak pergi ke Mekah, kita nak pergi ke Golok lagu mana? Salah hari bulan. Kalau kita menang Putrajaya, apa kita nak buat? Mula-mula orang jeput lah orang salon ni pakat gigi lah Putrajaya. Kalau lah sana nak beranak kita sini. Putrajaya tu 30 ribu juta mahathir perhabis PT. PT kita belakang. Kalau dia perhabis seluruh negara, pah kita dia jadi maju. Dia pergi perhabis di sana 30 ribu juta. Duit mana? Duit minyak kita. Sebenarnya Putrajaya tu sebahagiannya hok Kelantan. Sebenarnya kerana PT kita hok tak payah itulah dia buat guna Putrajaya. Tak percaya, nanti kita mengatah, kita buka balik buk dia tu. Baik, Datuk Najib bila hamba pergi ke sana duk minum dengan pegawai, duk jalan di balasoh masjid, hari komis lepas dia kupu pegawai-pegawai kerajaan. Dia kata, saya beri amaran jangan minum air teh dengan Datuk Usam. Tak rajin lagi hamba berjual dalam politik dengan Perdana Menteri pesan ke pegawai. Pegawai ni dia, pegawai bodoh, pegawai tak ada otak. Mereka nak pesan lagi tu, dia kata ke pegawai jangan minum air dengan Haji Hussein. Hamba jawab balik, tak apalah, kalau tak saya minum air dengan hamba, hamba tupai semaya tempat demo. Tupai semaya, bukan kaca, tupai semaya. Jadi hamba pergi ke balasah-balasah. Tapi ada juga orang jeput hamba minum air. Tiap-tiap kali hamba pergi kafetaria, bukan hamba je bayar. Hak tu hamba kata cimak, duduk salah ni kita kena bayar. Tapi tak bayar, masai muka selalu. Bila-bila bayar pun kadang-kadang tak puas hati lagi. Macam salah orang-orang susah rumah untuk afak, berapa banyak kita bina. Lepas tu budak salah ni kita bagi bantuan salah bestari, sakat-sakat kita urut. Bukan duit kerajaan, duit derma, duit ambil menit sama. Baru ni Alhamdulillah menit selagi dengan straight time.
Belum ni hakim dia tengah taksi. InsyaAllah kalau belum mula boleh 450 ribu, orang ni boleh 100-200 ribu pun jatuh sekian dua yang kau salah juga. Ada lapel lagi sama yang boh. Dengan Straits Times, dengan utusan Malaysia. Hari ni utusan Malaysia, Sia pengangah Husam akan didedah oleh blogger. Allah, pilihan raya ni mau nak main pengangah aku lagi. Pilihan raya ni dasar negara. Menjawab hak aku jawab, hak aku kata tu. Cadangan-cadangan aku, idea aku, program aku, ayat tu. Aku menjawab mari. Kalau mau namai fitnah lagu tu, aku pun pandai juga. Masa saya di parlimen dulu, saya tulis book dah. Saya bawa dalam parlimen, Mahathir tutup. Perjudian Bukit Tinggi di mana? Orang-orang tertentu Putrajaya yang tak serayak lagi mana ni? Pasal book tu ada dah macam tak dah. Hamba bocak dalam parlimen. Bukan bocak kedai kopi. Apa nama ni? Nekjoh di pohon gambar tu tak? Bukan kecek di kedai nekjoh. Kajoh di rambau tu tak? Amo kacik dalam parlimen masa Mahathir ada. Sebagai ahli parlimen kebakrian. Winston Tan diberi lesen judi dengan seorang-orang Islam kita di Putrajaya. Depannya ni kakak tahulah. Mahathir tutup judi, cari kedai judi tu. Ha, kalau nak main lagi tu. Tapi amo tak segi kok tu. Amo nak gig pada dasar. Baik. Amal rakyat kepada orang Putrajaya, pakak, pakak rakak habis. Kalau kita menang Putrajaya, amal nak juga Tok Guni Aziz. Jadi Tok ini, yang mula-mula sekali. Ustaz Zu duduk nak ke royalti, tak apa, tunggu dulu. Royalti tu lepas mesyuarat kabinet. Kita bayar royalti. Hari Jumaat mula-mula. Tiga kali Jumaat lagi. Kutubah Tok Guni Aziz, siaran langsung TV1 sampai TV20. Buat guana menteri penerangan tak ada tu. Kita tu menteri penerangan. Rakyat yang tak bertanding tu. Rakyat ni kupik tak kupik 10 minit. Ui, untuk perkataan rakyat tubik dalam televisi. Najib ni hari-hari. Tengok-tengok dia sendiri tak bertanding. Tak ada tu. Nak jadi menteri lagu mana tak bertanding. Nak wayak kuasa Tuhan. Belah-belah kupik dia. Tak ada ke apa-apa. Baik tu. Ha. Lepas tu minggu kedua. Minggu kedua, presiden kita lah, Ustaz Adi. Datuk Seri Anwar pun tak apa, maknanya terbuka lah. Minggu ketiga, hamba sendiri. Kita pun nak tubik juga lalu TV ni. Baru orang salah, oh tak apalah, tak mari melawak pun. Pasal ada dalam TV. Ia kepak Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus ni berapa hamba sebut, hamba nak jemput dia. Tiga hari nak dengan nak kuliah dia baru ni, kerajaan SCAP tak boleh lesen dia masuk dalam Putrajaya. K-pop daripada Korea. Hok pakai seluar sendu. Tino, hok Tino pakai seluar sendu. Joget depan masjid besi dia panggil, Masjid Mizan. Ada so masjid besar di Putrajaya tepi jalan tu, joget bukan belakang masjid. Bukan tepi masjid. Depan masjid. Kalau adik kakak salah ni, salah pilih amno, bila nak tobat? Kalau kita ninggal semaya, kita boleh khabar. Ninggal makoh ni, hidup makoh. Kalau tidak Islam ni, nak sampai 5 tahun lagi, dah jamin boleh hidup lagi 5 tahun lagi. Kalau adik kakak boleh jamin hidup, boleh khabar. Tak jamin hidup, tercuik, terpakoh. Benda lain daripada penyewa Islam, menyesal tak habis. Kerana kerja makoh kerja agama. Kerja makoh kerja dosa pahala. Gapa dia salah untuk guru ni? Dia mengkata masalah tanah. Tanah mana rakyat kadir kakak. Pui Coyong masa dia jadi esko dulu. Kau mana ingat lagi? Kau sah ingat. Kau muda ni mungkin tak ingat dah Pui Coyong. Dengan wak tancimu dia tu, ustaz-ustaz UMNO pakai duit heret dia, menis macam Pui Coyong walaupun Sungai Keladi masa tu tu, Kubai Pasu tu adalah majoriti orang kita, orang Melayu Islam. Tapi UMNO pergi heret Pui Coyong, menang sama dia. Kalau sama kita, kalau sama kita, sama kalau sama kita, siapa? Kita bawa mari Cina juga, berlawan dengan Cina dia, baru kita menang. Cina mana? Anwar Tan, Cina Islam. Berlawan dengan Cina dia, menang Cina kita. Ha. Kalau tak ada Cina, paksa dah tak benar kita. Pak kalau dia ada MCA, kita tak ada DAP. Mampu kerah kita.
Sebab tu dia suka sangat kita tak bersaing dengan Cina tu. Supaya mampu kita. Mampu kita agak rasuah pulak lah dia. Habislah negeri ni, negara ni. Ni hok nak betul kabinet akan datang ni. Kabinet lagu mana? Dia kakak boleh bayar selalu dah. Kabinet makan pitih. Kabinet galah dah ni. Kabinet putar ganggah dah. Kalau apa? Isa sama. Ambo panggil Pakcik Isa. Pakcik Isa. Pakcik Isa kita tu. Jadi calon pulak. Dia mula kena politik wanduh dalam UMNO. Ali Rastam jadi calon pulak. Dia kena politik wanduh dalam UMNO. Gak mula dia ke komite dah hak ni gak. Mampu lah kita. Syahidah Kasing naik pulak. Muka baru. Oh, muka baru. Nazri Aziz muka baru. Nuh Umar muka baru. Jamaluddin Jargis. Tak seroyak lakit berapa dia. Adik kakak boleh buka balik sat khabar. Dia buai tak eroh pakuan mereka dah. Kerana kih dia. Naik tanim pulak. Lepas tu, kabinet jadi lagu mana? Kabinet pertagangan ni. Anwar Musa naik pulak. Haa, nama tukar kan. Datuk Buheng. Datuk Buheng. UMNO siapa? Tak calon. Calon UMNO tu, isi borang tak kena. Pah UMNO nak meretuh lagu mana? Mu nak jaga calon ni, siapa calon ni, isi borang tak jadi. Tak ada dah, riwayat mu mampuh dah lagu ni. Jadi, menunjukkan Datuk Najib ni dia sudah rancang dah. Kabinet dia ni, kabinet sah putar ranggah semula pula. Berat pada kabinet yang ada hari ni lagi. Kalau nama tidak, dia bubuh sesama tanding pas tidak jadi menteri. Ali Rastam tanding pas tak jadi menteri. Jamaluddin Jargis tanding pas tak jadi menteri. Setara tak ada demoni pun, 250 juta dah. Tadi Ustaz Zuwayak, 500 hiyah. Adik kakak bagi, 500 hiyah dengan 365 hari setahun, 5 tahun. Jatuh 27 sen sehari. 27 sen sehari, rega kita. Suhu tu. 27 sen. Kalau kita ambil 500 juta duit skorpin kapal selam, bagi dengan 5 tahun, berapa boleh sehari? 270 ribu sehari. Alik dia 270 ribu sehari, alik kita 27 sen sehari. Lembu 250 juta bagi 5 tahun. 20 ribu sehari. Baik, tu baru dua kalau. Kok dia buat ambil pitih kita, siapa hutan kita ni masa zaman Datuk Najib ni? Ambo pergi Putrajaya, ambo kata lagu mana ni? Bila nak berhenti ni hutan kita naik sepuluh roket naik bulan ni? Datuk Najib baru menyentuh 5 tahun, naik masa dia paling tinggi dalam sejarah Malaysia. 229 ribu juta. Hutan kita ni, hok tidak hok rasmi, 700 ribu juta. Hok tak rasmi macam One Malaysia Development. Baru 2 tahun. Waktu ambil bond 20 ribu juta. Beli balik syarikat-syarikat kroni, IPP kita panggil, jana kuasa elektrik swasta ni, YTL, Ananda Krishnan, beli balik syarikat-syarikat ni. Padahal tak payah beli. Kerana tak payah beli dengan gegar tu. Kerana dulu mahathir swasta tu jual dia supaya kita tak beli. Apa kerja swasta apa kita beli balik, untung free token-token ni sebelum dia kalah. Dia nak beri pitih balik ke token ni sebelum dia kalah. Supaya token-token ni boleh pitih. Adik kakak tak ada seorang habut tahu. Duduk salon ni tak ada seorang habut tahu. Kalau duduk menepek posta UMNO tak ada seorang habut tahu. 20 ribu juta, siapa nak bayar? Menepek boleh dua ya, apa yang nak bayar 20 ribu juta nak pilih pitih mana? Kabar katik kat kita, mana dah negara kita ni? Haca lebur dah negara kita ni? Kita mula ekonomi kita yang paling tinggi di negara Asia. Lebih tinggi daripada Korea Selatan, lebih tinggi daripada Taiwan tahun 90-an. Tapi yang putar kat UMNO, lah ni Korea Selatan, Singapura, pitih kita mula seria Singapura, seria kita. Lah ni dua yang lebih kita, baru seria Singapura. Gak berdia ada di Singapura. Getah, kelapa sawit, minyak, gas. Tak ada gapa sekara. Duduk jual minyak kita, duduk jual getah kita, duduk jual sawit kita. Duit dia, dua yang lebih kita, seraya dia. Mana pergi pitih ni? Masuk dalam poket UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Masuk dalam poket dia berlaku. Setahun-setahun mengikut peguan, apa nama, ketua audit negara, paling tak ada 25 bilion setahun pitih kita habis. Masuk dalam poket kroni-kroni.
contoh dia terlalu banyak. Di Petra Jaya ni, hak boleh kedah kroni. Dia sewa balik pada orang lain. Free-free dia boleh hutang. Padahal kalau kita beri teruh pada peniaga, boleh turun lagi ke gol. Daripada 1,200 boleh turun jadi 800 di salat. Maka harga barang pun kita jadi turun. Kroni dia kau habis. Berah. Dalam manifesto kita, kalau kita mengatakan Malaysia, kita nak hapus monopoli berah. Tujuan dia supaya berah harga murah. Kita dekat dengan siar pun berah mahal. Kerana semua tu melalui Syed Mokhtar, syarikat Bernas. Berah daripada Vietnam. Harga di Vietnam kita import mari 1,400 satu tan. Dengan kota pernah Bernas ni, monopoli Bernas ni, dijual dekat dengan 2,400 tan. 1,000 lebih satu tan dan mereka utung. Kita nak hapus monopoli Bernas supaya harga berah turun. Harga gula boleh turun. Harga minyak memang kita nak turun. Harga gas kita nak turun. Motosikal berkuasa kecil tak payah bayar road tax. Budak nak ngaji universiti daripada rendah, daripada tarikah, free sampai universiti, bayaran PTPTN, hot hotel, Sikris, Sitos apa semua tu, kita nak hapuskan. Jadi buat apa tak sih? Tak sih pasal, tak gaji terang. Kita terang dah Kelantan. Memang kita ni, bila tak terang lagi, takut. Masa ambil kecil, nak suruh jawi. Oh, takut tegak. Sudah jawi, menekuh baru tahu. Oleknya, jawi. Kalau tak jawi, Nak menekuh, malah nak menekuh. Kenalin kat lah. Nak menekuh ke tak saya menekuh? Sudah menekuh, jom menekuh. Kita nak menekuh Malaysia, boleh kata juga. Kau tua-tua sikit, ai ke, apa-apa. Ini pun orang tak boleh, dia tak menekuh kata ni. Ai ke, apa. Kalau amnu, orang bodoh tu boleh menekuh. Kita cerita pada dia tu, kita boleh menekuh. Kredit kita bukan di CJ. Kredit kita di hidayah. Kita beriman dengan Allah, muttaqin, bertakwa pada Allah. Tu kredit kita hanya. Kredit apa kalau setakat dunia saja, mampu besok tak tahu nak gimana. Kredit-kredit ni, ulama kata kredit ni orang mikir sepakat akhirat. Tu kredit. Kalau mikir setakat 500 tu tak panggil kredit. Siapa ke akhirat esok pada masa tu, jumpa dengan Rasulullah boleh bunga atas titian siratul mustaqim. Supa burung terbaik masuk dalam syurga, tu cedik. Kalau lekat kotak-kotak di syaratul mustaqim, tak panggil cedik. Gapo yang boleh menyelewengkan orang jatuh dalam neraka? Lain daripada dia buat maksiat ialah pegangnya dia tu. Pegangnya politik suku, berbung dalam neraka. So, kerana tiap-tiap Nabi matah belakang. Bapa yang memayu politik suku, kamu suku, siapa dia main? Siapa dia ajar? Nabi mana ajar pun? Ayat mana ajamu? Nabi pergi ke Madinah nak meretuh. Berapa dia Nabi buat di Madinah? Meretuh. Ada dia wakil meretuh di Madinah ke orang lain? Ke Abu buat tu Abu Bani? Tak ada, dia sendiri meretuh. Bila dia mati ke dia tinggal? Kaji es putih. Sebab itulah kena latih Abu Bakar, kena latih Umar. Berapa dia benda? Kerana tinggal daripada Nabi meretuh. Mari mu untuk lebak kapung kata agama suku politik suku. Masuk neraka mu. Allah beriti juga, ambil tapi jangan putar agama. Kerana dalam Quran ayat dah, yashtaruna bi ayatillah samanan qalila. Akan ada orang okay, jual ayat Allah dengan harga murah kerana nak ke dunia. Tapi tepat dia dalam neraka. Bolehlah 500 negara tu, buat dalam neraka. Jadi, pegangnya itu mustahak. Lepas tu, boleh ke Islam ni mengatuh? Boleh buat apa tak boleh? Sebab tu Tuhan suruh. Kalau tak boleh, Tuhan tak suruh macam semayan. Semaya kalau tak boleh. Tuhan kata tak semaya diri. Dah mahu tak boleh ke? Mu semaya boleh duduk. Patu akhir tak boleh juga duduk. Mu semaya boleh tidur. Tak boleh juga boleh tidur. Mu semaya kelima tu. Maknanya Tuhan kata tidur. Ada ketika kita sakit tak boleh nak berdiri. Mu semaya boleh duduk. Ada juga sakit siapa berat benar. Tak boleh boleh duduk. Oh boleh tidur. Tuhan tahu dah. Sebab tu dia boleh suruh. Lepas tu suruh pula mengikut keadaan kita. Baru kita boleh. Mu buat. Tak boleh nak lagi mana. Maknanya bila Tuhan suruh mengatuh dengan Islam ni, bagai boleh. Apa dalil bagai boleh? Dulu-dulu semua mengatuh dengan Islam belakang. Datang orang putih ni je. Gila babi suruh kita mengatuh dengan cara dia. Dengan kepala otak dia. Orang putih duduk mana? Duduk ia syurga. Tidak orang putih. Muka hak mana tidak berugama, beriman. Tempat dia, tempat lain. Kenapa kita nak pakai orang putih? Baik.
Gak beri lagi pakatan rakyat nak buat untuk kebajikan rakyat kita di seluruh negara. Hak mana membebaskan rakyat termasuk cukai. Cukai yang amat tak setuh lagi. Amat setuh sikit malam ni. Amat nak ceramah di Putrajaya. Dan yang Islam, cukai ni hanya diambil daripada orang kaya. Orang susah tak boleh bayar cukai. Tak kena bayar cukai. Kerajaan haram ambil cukai selagi boleh terhadap orang susah. Orang kaya, cukai pendapatan sama rakyat ni. Cukai pendapatan mengikut orang kaya. Baik. Lelah ni Petronas bayar cukai ke tak? Petronas tak bayar cukai. Bapa tak bayar cukai. Mungkin dia tak kerti agama. Dan dalam agama kita, bila waktu bit galia daripada muka bumi, kenakan cukai, dipanggil rikaz. Kalau Petronas bayar cukai 2.5 juta daripada 60 bilion dia tadi, ambo jamin 5 tahun Malaysia tak ada orang susah. 5 tahun Malaysia tak ada orang susah. Kerana Petronas akan bayar cukai, bayar zakat, minta maaf, bayar zakat. Kerana zakat ni beza dengan cukai. Cukai kita nak guna gapo-gapo pun boleh. Zakat khusus untuk orang panggil apa nama ni, asnaf dia. Dalam bahasa Inggeris kita panggil target group. Dalam ekonomi kok Melayu, sasaran, kumpulan sasar. Ada kumpulan sasar, orang susah semati dapat zakat. Bila Petronas bayar zakat, insya-Allah seluruh negara tak ada orang susah. Amo jamin dalam masa 5 tahun. Cukai. Cukai lagi. Lo ni ramai rakyat selisih atas surat kamu kerana lo ni sistem taksiran sendiri. Kalau salah taksir, dia akan kenakan penalti 45%. Ambo berpendapat penalti 45% tu bagi ambo seorang haram. Tak boleh bayar penalti, tak perlu bayar. Kerana kita bayar hak tak cukup sudahlah, apa kena bayar penalti. Ambo berpendapat penalti tu haram. Lepas tu tok peti bersidailah pula. Kalau panggil ambo, ambo tinggalah sebab apa haram. Maknanya sistem cukai dalam negara kita ni kita boleh kaji semula. Kalau pakai tengah ayat mengatakan insya-Allah dengan cara ni orang susah tidak perlu menanggung. Orang pendapatan kecil, gaji kecil tak perlu tanggung cukai ni. Sebab itulah harta dasar ni sebahagian tu hak utun dah kita nak hapus. Tadi Ustaz Zul ayat lebuh raya. Adik kakak salah ni tak berasa bergolah lebuh raya, mengau lebuh raya tu tak lalu kat kita, tapi hak nak kena buat tu ambo sebagai pengerusi wakil rakyat dia salah ni. Sementara ambo lupa gelambo duk Putrajaya nyeping wakil peribadi bahasa tubuh hambanya adik ambo Hafiz. Ada gapo-gapo ambil nombor telefon dia berhubung dengan dia. Dia jadi kita ni seorang pekal. Ambo duk bila Datuk Najib balik ke pekal 20 hari 20 hari setahun dah lah. Lepas tu lah dia kaji dalam televisyen, orang pekal tengok dalam televisyen hadiahnya. Dia sendiri turun ke pekal tak sampai 20 hari setahun. Kerana dia sibuk sebagai Perdana Menteri. Kalau Datuk Najib tu 20 kali setahun boleh tu sahaja boleh turun ambo, tidak nak turun sampai 20 hari setahun gitu. Salah ni tetap kota main ambo. Tapi sementara ambo tak ada di Putrajaya kau mengeping kau berapa, adik kakak wakil masa pelan raya ni baca tubuh ambo, adik ambo Hafiz ambil nombor telefon dia, gapo masalah mengadu ke dia lah. Jadi baik, percukaian insya-Allah kita akan kaji semula. Zakat cara Islam kita akan buat insya-Allah. Dengan cara tu maju kita dan bersatu padu lagu mana? Akhir sekali. Orang tanya ambo, satu lagu mana? Ambo seorang yakin kalau pah meretuh sekali dengan perkataan rakyat, orang Islam pertama kali dalam Malaysia ni, orang Melayu Islam akan bersatu padu termasuk dengan rakyat jelata Melayu Cina India. Kerana? Kerana masa Nabi dulu, Nabi orang paling hebat sekali, orang paling bisa sekali, yang paling agung cerdik sekali, ia diakui oleh Allah SWT sendiri. Dia menyatukan orang Arab tu dengan apa? Dengan peti? Dengan agama. Wa atasimu bihablillah. Bersatu dengan cara berpegang pada agama. Kalau Nabi hanya boleh menyatukan orang Arab dengan agama Islam, pak kita ni nak jadi bisa pada Nabi menyatukan dengan tidak agama? Mana boleh? Iaitu ya sebab tu jaga gagah pas kelelan ni kecek nak bersatu. Kubai kriya sendiri ni pecah kanan habis. Salah ni sendiri ambil malam rakyat yang malam ni proses tu kain orang. Tapi salah ni sendiri pun buku calana kerana PPM hot tu kena pecah orang ni jati orang baru balas sama sendiri gapo-gapo semua malam rakyat lah ni. Tapi nak rakyat ni tak boleh menyatukan.
Demo tak boleh menyatu parti demo. Nak menyatu orang Melayu lagu mana? Ahli-ahli demo petani bebas habis nak menyatu lagu mana orang Melayu? Kita hanya boleh menyatukan dengan berpegang pada syariat Allah SWT. Berpegang pada keadilan Islam. Kalau kita menyatuh, baru kita boleh berpegang dengan syariat Allah. InsyaAllah masa tu orang Melayu pakai bersatu habis. Dalam bumi Malaysia, orang Cina, India pun bersatu habis kerana menikmati keadilan Islam. Dan benda ni sudah ada dalam sejarah Islam. Jadi adik kakak pakat jaga salah ni. Jangan pergi terlepas. Jangan pergi terlepas. Putrajaya tu, insyaAllah hamba jaga. Jadi insyaAllah ni hari boleh kita kajian baru di Kuala Lumpur. Kajian baru di Putrajaya. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakal hamdu hamdan da'iman madawamika. Walakal hamdu hamdan khalidan makhludik. Allahumma afir lana warhamna warda'anna watakabbal minna. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'u As-Samawati Wal Ard Ya Zal Jalalil Ikram Bi Rahmatika Astaghits Aslih Lana Sya'nana Kullah La Takilna Ila Anfusina Tarafat Aini Wa La Ila Ahadi Min Khalkik Allahumma Ya Mukallibal Qulub Sabit Qulubana Ala Dinik Wa Ta'atik Allahumma Zidina Wa La Tankusna Wa Karimna Wa La Tuhinna Wa A'tina Wa La Tahrimna Wa Asirna Wa La Tu'sir Alayna Allahumma Kama Ba'asta Fina Nabiika Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam فأمر لنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا تحلقنا بخطايانا يا أرحم الراحمين ورفع الله النسوء والأذى بالألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بذنوبنا حتى تغفر اللهم لا يحزن جندك ولا يخلف وعدك Sesungguhnya tenteramu ya Allah tidak pernah dapat dikalahkan dan sesungguhnya janjimu tidak pernah dapat tidak pernah dimungkiri subhanak wa bihamdik allahumma natawakkal allahumma nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa natubu ilaika wa natawakkalu alaika ya allah aku memohon pertolongan kami memohon pertolongan daripadamu dan memohon keampunan daripadamu dan memohon hidayah petunjuk daripadamu dan aku bertaubat kepadamu dan kami bertawakal padamu wa nastahdika ilaika wa nashkuruka wa la nakfuruk Allahumma laka iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa narju rahmataka nakhsha azabaka al-jidda inna azabaka al-jidda bil kuffari bil haqq ya Allah aku bersyukur kami bersyukur padamu kami bertaubat kepadamu kami sama sekali tidak kufur kepadamu kepada kamu lah kami mengabdikan diri dan kepada kamu lah kami bersujud kepada kamu lah kami menghambakan diri dan kami mengharap rahmat-Mu di dunia dan di hari akhirat zahir dan batin dan kami sangat takut pada azab-Mu yang kamu sediakan untuk orang-orang kafir selamatkanlah kami daripada api neraka Allahumma jarna minan nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Suara raya suara sepakat. Manda ya ya.